Pemirsa, DPP PKS mengunjungi DPP Partai Golkar. Perwakilan PKS datang untuk bertemu Ketua Umum Erlangga Hartarto. Rombongan PKS dipimpin Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Menurut juru bicara PKS, kedatangan mereka mengajak Golkar bergabung koalisi perubahan dan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Setelah Nasdem hari ini giliran PKS bertandang ke markas Partai Golkar. Apakah ini hanya silaturahmi biasa atau benar-benar terkait dukungan kepada Anies Baswedan? Kami akan membahasnya bersama Ketua DPP Golkar Dev Laksono dan peneliti Pusat Riset Politik BRIN Firman Nur. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat sore, gimana kabarnya, Mbak? Baik, Pak. Sehat, Pak Firman. Baik, Alhamdulillah. Sehat, Pak Dev. Baik, saya ke Pak Dev terlebih dahulu. Pak Dev, tadi memang mengajak untuk PKS mengajak untuk mendukung Anies Baswedan? Sama mungkin sama Nasdem kemarin? Ya, namanya dua parpol sedang bertandang silaturahmi, ya pasti ada diskusi-diskusi tentang politik. Tapi Golkar kan kita tetap solid dan juga tetap bersama dengan KIB. Jadi masalah pencapresan itu belum dalam putuskan pada saat ini. Jadi ya namanya orang datang bersilaturahmi, ya kita terima saja. Jadi tadi bahas apa, Pak Dev? KIB itu selalu terbuka untuk pada siapapun partai, baik parlemen atau non parlemen, untuk bersilaturahmi. Dan tentu kita juga mengundang mereka yang berdatang silaturahmi untuk bergabung bersama-sama kami di KIB. Nah, karena kan KIB ini dibentuk itu untuk apa? Yaitu untuk memastikan pembangunan hari ini berlangsung ke depannya. Karena kan kita berbicara beyond 24, ya, setelah 2024. Nah, setelah 2024, di mana kita akan memilih presiden baru, yang tentu kita harapkan adalah calon yang dari KIB itu adalah menjadi pemenang dan melanjutkan semua kebijakan-kebijakan dan program-program dari pemerintahan saat ini. Jadi tadi apa yang dibicarakan, Pak Dev? Nanti kalau topik apa yang dibahasnya nanti kan diumumkan langsung oleh Pak Ketua Umum. Jadi biar pas press conference nanti dipaparkan apa saja topik-topik pembicaraan dan apa saja yang disepakati lah. Tapi ini kan lebih kepada silaturahmi, jadi tidak ada kesepakatan apapun sih sebenarnya. Baik, saya ke Pak Firman. Pak Firman, sebelum PKS menyambangi Golkar hari ini, sebelumnya Nasdem, PKB juga bahkan rencananya akan mengunjungi Golkar juga. Apa sebenarnya daya tarik atau magnet dari Golkar hingga akhirnya disambangi oleh parpol-parpol yang usianya jauh lebih muda? Ya, saya kira... Ya, baik. Jadi saya kira Golkar tetap memiliki potensi besar untuk turut berbicara dan menentukan di dalam pemilu presiden, begitu ya. Jadi ini satu upaya untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang memang punya potensi untuk bisa bergabung dan juga memenangkan pertarungan Pilpres. Tapi saya kira memang masing-masing koalisi sudah cukup punya kebijakan yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya, dan saya kira baik koalisi perubahan maupun KIB di situ sudah punya rambu-rambu dan persetujuan-persetujuan yang memang harus dipatuhi, dan sejauh ini memang baik koalisi perubahan dan anggota-anggotanya maupun KIB ini sifatnya saling bersilaturahmi saja, membuka diri, saling berbincang sana tanpa satu komitmen yang saya kira mengikat, begitu ya. Baik, Pak Firman, Pak Dev, kita akan sebelum kita lanjutkan nanti dialog, kita akan saksikan dulu jalannya konvensi pers di DPP Partai Golkar. Kemudian ada beberapa wakil ketua umum. Di sini juga hadir Pak Melkias Markus Mekeng, kemudian ada Ibu Nurul Arifin dan juga Pak Aceh Hasan Sajili. Ya, kami diminta untuk mewakili DPP Partai Golkar yang hari ini tadi sore ini menerima rombongan dari DPP Partai Keadilan Sejahtera. Ya. Jadi alhamdulillah seperti biasanya Golkar adalah rumah Golkar ini
rumah Indonesia. Jadi menerima semua kedatangan, kehadiran kolega kami partai-partai politik, pimpinan-pimpinan partai politik, dan kami membicarakan tentang soal bagaimana kemajuan Indonesia ini harus kita bangun secara bersama-sama. Tadi ada dialog yang cukup panjang juga, ya. Nanti juga akan disampaikan oleh Pak Habib yang juga nanti akan mewakili DPP Partai Keadilan Sejahtera. Dan sebenarnya pertemuan pimpinan Partai Golkar dengan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera ini sebenarnya sudah dilakukan beberapa kali. Seharusnya tadi Presiden PKS juga ikut hadir, tapi nanti dijelaskan oleh Pak Habib, Pak Sekjen, kenapa akhirnya tidak bisa hadir pada sore hari ini. Pertemuan tadi itu berisi tentang bagaimana kita sama-sama membicarakan tentang pematangan kehidupan berbangsa dan bernegara kita sebagai sebuah bangsa yang besar, ya. Tentu salah satunya adalah melalui perspektif konsolidasi demokrasi kita. Kita sudah memasuki era reformasi cukup panjang, melaksanakan tahapan-tahapan pemilu secara rutin. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita tetap ingin menjaga pematangan kehidupan berbangsa itu dengan menjaga sekuen atau periodisasi pelaksanaan pertumbuhan demokrasi itu bisa laksanakan secara baik. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa kita hari ini sudah sedang memasuki tahapan pemilu. Insya Allah tidak lebih 370-an hari lagi kita sudah sampai ke tanggal 14 Februari 2024. Dan tentu kita semua sudah mempersiapkan diri. Nah, walaupun pemilu itu adalah kontestasi antar partai politik, ya, tadi kami sepakat bahwa sebagai pimpinan partai politik kita punya kewajiban, ya, untuk menjaga kondusivitas, ya, kondusivitas kebangsaan kita agar semua elemen masyarakat bisa terlibat aktif di dalam persiapan pemilu. Nah, yang kedua juga kita membicarakan bagaimana salah satu konsol demokrasi itu adalah terjadi penguatan pelembagaan partai politik. Kita saling menghargai posisi politik masing-masing, ya. Partai Golkar tentu terbuka berdialog dengan siapa saja, tidak melihat posisi politik di dalam proses perjalanan satu pemerintahan atau di dalam atau di luar, karena kita berbicara tentang kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, kita menghormati otoritas dan kemandirian masing-masing partai politik, sikap partai politik masing-masing, dan kita juga siap untuk berkompetisi, tetapi dalam konteks kepentingan bangsa dan negara, kita harus satu semua, ya, kita harus bersama-sama. Nah, saya kira itulah kira-kira tadi pembicaraannya. Juga kita tadi sepakat bahwa komunikasi ini akan terus berlangsung. Alhamdulillah, saya kira dengan kemarin kita melakukan komunikasi dan konsolidasi, terutama dengan 8 partai politik yang mempunyai sikap yang sama untuk tetap menjaga, ya, keterbukaan yang dirasakan oleh masyarakat selama ini dalam konteks demokrasi, ini harus tetap kita bangun untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik ke depan. Saya kira itu yang tadi kita bicarakan. Selebihnya kami persilakan kepada Sekjen DPP PKS untuk menyampaikan tadi beberapa hal. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam insyaallah terlimpah ruah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore ini saya berbahagia dan mengucapkan terima kasih kepada partai senior, partai yang sudah berumur panjang, yang punya jam terbang dan pengalaman yang banyak, dan kami bisa diterima dengan suasana yang rileks, ya, obrolan kita juga santai. Yang tidak lain tidak bukan adalah kami buat silaturahmi kebangsaan yang berlanjut, ya. Mungkin insya Allah nanti kita juga akan ke partai-partai yang lain. Kenapa kita ingin suasana pemilu yang sudah terjadwal ini bisa berjalan dengan baik? Itu yang kita harapkan. Terjadwal dengan baik, jurdil, dan bisa mendapatkan suasana
harapan hasil pemilu yang terbaik. Silaturahmi kita ini tadi dialog cukup panjang, banyak hal yang intinya satu kalimat, membuat suasana kondusif menghadapi pemilu 2024. Itu saja sebenarnya yang inti dari dialog-dialog kita yang panjang, sambil menyelaraskan, menyesuaikan informasi, perkembangan-perkembangan yang ada. Semoga pertemuan ini mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doakan kawan-kawan media, kami bisa berkonsultasi dengan baik dan menemukan pemimpin yang terbaik untuk Indonesia ke depan insya Allah. Satu pantun mungkin yang menarik kita sampaikan supaya tidak terlalu tegang. Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Kami berkunjung ke Partai Golkar, ayo bersama membangun negeri. Boleh beberapa dikit ya. Jalan-jalan ke Pulau Bima, cakepnya kenceng dong. Mampir Taliwang makan ayam bakar. Sekarang kami datang bersama hendak bertanya ke arah mana gerakan Partai Golkar. Kali aja bisa diajak-ajak gitu ya. Putri Melayu membawa nampan. Nampan berisi bunga hiasan. Jika belum tentukan pilihan, ayo bergabung untuk perubahan. Baik pemirsa, kalau misalnya dilihat dari kedua petinggi partai yang menyampaikan apa alasan kedua partai ini bertemu hari ini, nampak tidak ada yang tersurat, semuanya hanya kode dan tersirat. Saya kembali ke Pak Dave Laksono. Pak Dave, dari pernyataan keduanya ini tidak ada yang menjawab pertanyaan saya tadi di awal. Sebenarnya apa yang dibicarakan? Itu kan memang apakah ya, memang rahasia banget gitu? Enggak, bukannya rahasia gimana, tapi kan sudah disampaikan bahwa pemilu itu kan pendaftaran saja baru September. Sementara yang di depan mata yang agak butuh perhatian dan juga kerja keras kita semua adalah masalah di MK, di mana pemilu akan terbuka atau tertutup. Beberapa waktu yang lalu kan Golkar dan juga sejumlah partai-partai parlemen lainnya minus PDIP sudah menyepakati bahwa kita akan berjuang, kita akan fight untuk pemilu tetap secara terbuka. Karena itu adalah hak rakyat, jangan sampai hak rakyat direnggut, diperangus untuk ditentukan oleh sekelompok elit partai. Nah, itu yang pasti akan menjadi satu topik pembahasan, strategi-strategi apa yang bisa diambil secara bersama-sama untuk melaksanakan hal tersebut. Ditambah juga, pemerintahan ini kan masih berlangsung hingga September 30, 2024. Jadi sampai dengan nanti itu masih banyak kebijakan-kebijakan yang membutuhkan dukungan semua elemen di parlemen, khususnya partai-partai, apakah yang koalisi pemerintahan ataupun tidak. Nah, ini yang harus dijalankan, dipastikan bahwa semua target-target dan baik, saya ke Mas Firman. Mas Firman, tanggapan Anda tadi dari konvensi pers ataupun juga program-program PSN lainnya dan juga target-target pembangunan lainnya yang membutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua anggota parlemen. Baik Pak Firman, kalau tadi mendengar pantun dan juga isi dari konvensi persnya, boleh ditanggapi Pak Firman? Nampaknya banyak kode ya, keras nih. Kantunya menarik, tapi saya kira bukan itu substansinya ya. ya itu hanya ajakan simpatik lah untuk mencairkan situasi, dan itu kan biasa. Politisi kan biasalah mengajak seperti itu ya. Tapi intinya kan tadi salah satunya adalah menciptakan kondisi yang kondusif gitu ya. Uh-huh. Agar memang saya kira partai-partai yang sudah punya posisi terkait dengan model sistem pemilu, kemudian masa kepresidenan itu bisa tetap berjalan sebagaimana yang diinginkan.
Jadi main targetnya memang bukan untuk menentukan atau membangun koalisi baru atau betul-betul mengajak untuk bergabung, saya kira, tetapi lebih pada bagaimana menyelaraskan dan memperkuat posisi politik atau standing position di dalam konteks politik masing-masing partai yang sudah ada kesamaan-kesamaan. Jadi lebih dipastikan lagi, karena memang kelihatannya ini perlu terus dibangun, mengingat apapun masih bisa terjadi. Dan mungkin bagi penafsiran partai-partai yang saat ini saling beranjang sana, itu bisa mengganggu situasi kondusif yang diinginkan gitu. Jadi saya kira lebih pada persoalan-persoalan itu ketimbang untuk saling betul-betul mengajak membangun. Baik, Pak Firman. Persamaan. Baik, tadi dari Abu Bakar Al-Habsyi juga menyatakan bahwa mereka sowan ke partai senior. Apakah memang posisi Partai Golkar yang selalu ada dalam pemerintahan, baik zaman pasca reformasi maupun sebelum reformasi, ini selalu ada di pemerintahan, ini dianggap sebagai pelindung yang tepat? Saya kira ini satu bentuk statement untuk menghormati dan pengakuan bahwa memang Golkar lahir terlebih dahulu, punya banyak pengalaman. Ya sebagai senior mungkin ya PKS mengakui eksistensi Golkar yang memang lebih dulu. Tapi saya kira tidak kemana-mana juga hanya statement itu, selain memang pengakuan bahwa Golkar lebih senior, lebih tua begitu posisinya. Baik. Pertanyaan dari sisi kelahiran begitu ya. Baik, terakhir ke Pak Dev, pertanyaan saya sama ketika Nasdem berkunjung ke Golkar dan ketika itu Nurul Arifin hadir di newsroom, pertanyaan sama. Kalau misalnya diajak untuk mendukung Anies, iya atau tidak Pak Dev? Pak Dev nge-freeze rupanya. Baik, nampaknya kita tidak bisa mendengar jawaban dari Pak Dev Laksono hari ini. Terima kasih banyak Pak Dev, terima kasih banyak. Itu bukan gimana Pak? Bukan saatnya untuk masalah putusan untuk mendukung itu bukan sekarang dan bukan saya yang menjawab ya. Dan juga kan Golkar itu kita sudah bersama dalam KIB, jadi segala macam keputusan itu pasti akan diambil secara bersama-sama di dalam KIB. Baik, terima kasih banyak Pak Dev Laksono, terima kasih banyak Pak Firmanun telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengungkap 2 temuan kasus gagal ginjal akut pada anak. Informasi selengkapnya usai jeda.
Pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengungkap dua temuan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak di wilayah Jakarta. Dari dua kasus tersebut, satu diantaranya meninggal dunia. Setelah sempat mereda, kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak kembali ditemukan di Jakarta. Yaitu pada anak berusia 13 bulan dan 7 tahun yang berada di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Dari dua kasus tersebut, satu di antaranya yang merupakan bayi berusia 13 bulan meninggal usai mengkonsumsi obat sirup penurun demam bermerek Preksion. Menanggapi hal ini, Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga mengimbau untuk melakukan tiga cara pencegahan, mulai dari mencegah sakit saluran pencernaan serta saluran pernapasan pada anak dengan disiplin menggunakan masker, menghindari orang sakit, dan menjaga kebersihan diri, lingkungan, serta makanan. Anak mengeluhkan sakit yang juga disertai dengan keluhan kencing yang berkurang atau tidak bisa kencing padahal minumnya cukup, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk diobati. Dan juga kepada orang tua diharapkan untuk tidak responsif untuk memberikan obat jika anak sakit, diusahakan dulu kita menggunakan terapi non-obat. Sebelumnya obat sirup penurun demam bermerek Preksion yang diproduksi PT Paros masuk dalam daftar obat yang aman dikonsumsi. Dan pada November tahun lalu, sejumlah obat ditarik izin edarnya oleh BPOM yang berasal dari 4 perusahaan farmasi. Di antaranya produksi PT Klubros Pharma yang mengeluarkan Sitomol dan Sitoprim. Sedangkan PT Samco Pharma mengeluarkan sirup kemasan dus dalam botol plastik Samcodril dan Samconal. PT Yarindo Farmatama, obat yang ditarik ada 6 jenis yaitu Cetrizin CHCL, Dopepsa, Flurin DMP, Sucralfate, Tomac Forte, dan Yarizin. PT Universal Pharmaceutical Industries 14 jenis obat sirup, seperti Uni Baby Cough Sirup, Uni Drill, dan Uni OBH. Yang terbanyak, obat ditarik diproduksi oleh PT Avi Pharma, di antaranya Avib Marol dengan berbagai tipe, Ibuprofen, obat batuk hitam, OBH, Avi berbagai rasa, Paracetamol berbagai rasa, Zingo Forte, dan masih beberapa jenis lainnya. Karena terbukti menggunakan senyawa etilen glikol dan dietilen glikol yang memenuhi persyaratan karena melebihi kandungan yang sudah ditentukan. Bahan kimia berbahaya tersebut yang menyebabkan ratusan anak dengan rentang usia 1 hingga 5 tahun menjadi yang terbanyak mengidap kasus gagal ginjal akut. Polda Metro Jaya akhirnya mencabut status mahasiswa UI Hasya Atala yang menjadi tersangka setelah terlibat kecelakaan. Permintaan maaf juga disampaikan oleh Polda Metro Jaya atas kesalahan prosedur yang terjadi. Polda Metro Jaya meminta maaf atas proses penyelidikan yang selama ini dilakukan atas kasus kecelakaan mahasiswa Universitas Indonesia, almarhum Hasya Atala. Polda Metro Jaya mengakui adanya ketidaksesuaian administrasi prosedur dalam proses penyelidikan kasus ini. Temuan ini berdasarkan hasil evaluasi tim asistensi yang dibentuk oleh Kapolda Metro Jaya. Sesuai hasil gelar perkara khusus, polisi akhirnya mencabut status tersangka yang disandang almarhum Hasya Atala yang menjadi korban akibat kecelakaan ini. Polda Metro Jaya secara terbuka juga meminta maaf atas kesalahan prosedur yang terjadi. Dan evaluasi yang ditunjuk oleh Kapolda Metro Jaya menemukan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian administrasi prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana terkait proses penetapan status dan tahapan lain terhadap perkara tersebut. Untuk itu, kami Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf
terhadap beberapa ketidaksesuaian. Sebelumnya, polisi menetapkan almarhum Hasya sebagai tersangka. Ia dianggap lalai dan berkendara sehingga membuat dirinya meninggal dunia. Pekan depan, 5 terdakwa kasus pembunuhan Yosua Huta Barat memasuki babak akhir, yakni pembacaan vonis. Informasi selengkapnya usai jeda.
Setelah melalui rangkaian persidangan yang panjang, kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat sampai di babak akhir. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun telah menjadwalkan sidang putusan untuk 5 terdakwa. Pengadilan Negeri Jakarta. Pemirsa, dua warga di Pandeglang, Banten tewas diterjang ombak pantai Cibungur. Informasi selengkapnya usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, tetap bersama kami. March and April, live, iNews, new home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Seperti apa kisah dari kuburan paling tua di dunia? Jerman adalah salah satu negara terkaya di dunia. Tumbuh dengan pendapatan ratusan miliar rupiah setiap tahun. Muslim di China adalah salah satu bagian populasi minoritas yang terdiri dari berbagai etnis. OMG, setiap hari pukul 19.45 hanya di iNews. Isak tangis keluarga korban pecah saat mengetahui Ade 40 tahun dan Tony 35 tahun ditemukan tim SAR dalam kondisi tewas. Diketahui saat kejadian para korban tengah berada di lokasi tambak udang untuk memperbaiki paralon. Namun sayang tiga pekerja tambak ini justru terseret arus deras sementara satu rekannya sempat menyelamatkan diri. Dua korban sempat hilang. Tim SAR melakukan pencarian selama 2 hari sempat mengalami kendala lantaran gelombang tinggi dan banyaknya lumpur. Alhamdulillah Pak, di pencarian operasi SAR di hari kedua kita ini membuahkan hasil. Kita berhasil menemukan korban yang terakhir atas nama Tony Pak ya. Korban ini ditemukan jaraknya kurang lebih 4 km Pak dari TKM tersebut.
Selanjutnya kedua korban dimakamkan di TPU yang berada tidak jauh dari kediamannya. Sementara pihak perusahaan tambak udang belum memberikan keterangan terkait tewasnya korban. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Mobil minibus menabrak pembatas Bundaran Tugu Keris di Jalan Diponegoro, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau. Kecelakaan terjadi diduga karena pengemudi tidak konsentrasi dan dalam keadaan tidak sehat. Mobil ini datang dari Jalan Diponegoro, hendak memutar balik ke arah Jalan Sudirman. Saat di depan Bundaran Tugu Keris, sopir mengalami hilang kendali sehingga menabrak pembatas Tugu Keris. Akibat kejadian ini, mobil terbalik, ringsek parah dan bagian depan mobil hancur. Pengemudi yang mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Karena kebetulan yang bersangkutan sedang sakit, harusnya tadi keterangan dari keluarga bahwa hari ini adalah jadwal untuk kontrol rumah sakit. Mungkin tadi agak sedikit kurang konsentrasi karena ada merasakan sakit. Kini mobil minibus yang rusak parah diamankan di Satlantas Polresta Pekanbaru. Sedangkan pengemudi berinisial AR mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Pesawat Susi Air SI-9368 diduga dibakar kelompok kriminal bersenjata. Pesawat dibakar saat berada di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Pesawat Susi Air dilaporkan terbakar di Bandara Paro, Nduga, Papua Tengah. Pesawat membawa 5 penumpang. Pesawat dikabarkan hilang kontak sebelum dilaporkan terbakar. Pesawat Pilatus Porter Susi Air dengan nomor penerbangan SI-9368 awalnya lepas landas dari Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika pada pukul 5.33 waktu Indonesia Tengah, maksudnya waktu Indonesia Timur, dan tiba di Bandara Paro, Kabupaten Duga pukul 6.17 waktu Indonesia Timur. Namun setelah itu pesawat yang seharusnya kembali ke Timika sulit dihubungi. Dugaan sementara pesawat dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata. Sepuluh warga negara Indonesia terluka akibat gempa dahsyat yang terjadi di Turki dan Suriah. Empat diantaranya sudah dirawat di rumah sakit, sementara 6 lainnya dalam proses evakuasi ke Ankara. Ibu Menteri Luar Negeri sudah berkomunikasi dengan mitranya, Menteri Luar Negeri Turki, guna menyampaikan bela sungkawa atas korban jiwa akibat bencana alam pada tanggal 6 Februari 2023. KBRI Ankara juga terus mendata WNI di wilayah terdampak. Per 7 Februari 2023 atau hari ini, tercatat 10 WNI mengalami luka-luka, 4 sudah dirawat di rumah sakit, dan 6 akan dievakuasi untuk perawatan di Ankara. 4 tim KBRI Ankara sedang menuju lokasi gempa untuk mengevakuasi 104 WNI dari 5 titik, Gaziantep, Kahraman Maras, Adana Hatay, dan Diyarbakir. Mereka akan dievakuasi ke Ankara. KBRI Damaskus juga telah mengirimkan tim menuju Aleppo dan Hama untuk memastikan ada tidaknya WNI yang menjadi korban. Sementara itu, tim kontak KBRI, yakni warga negara Suriah yang berada di Aleppo dan Latakia, sejak kemarin sudah melihat di lapangan dan mengunjungi rumah sakit setempat. Dari laporan dari kunjungan fisik mereka sejauh ini di wilayah Suriah, belum diperoleh laporan adanya korban WNI. Kemlu RI terus berkoordinasi dengan KBRI Ankara dan KBRI di Damaskus untuk memastikan perlindungan bagi WNI di wilayah bencana. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom. Wakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit. Selamat petang, sampai jumpa.